Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Hasan Wijaya. Dan kali ini saya mau lanjut review ya dan lini kawan Zio. Dan sepertinya ini DX terakhir yang saya punya yang saya review dengan lini Zio, karena saya belum ada dana untuk beli DX lagi ya guys. Dan mau dimaklumi ya, tapi channel ini tetap maju ya, tetap maju, tetap berjalan. Oke, langsung aja kita review, yaitu apa ya, ini dia DX Gingham Birai 2C. Ya, di sini kalian pasti udah tahu Birai 2C ini udah lama ya. Ini debutnya dari episode berapa ya, lupa. Pokoknya debutnya waktu lawan Another Kiva kalau enggak salah. Ya, emang itu Another Kiva. Dan di sini ya kebanyakan box kayak gitu ya. Kalau di DX itu ada kamera-nya, lalu ada sebelahnya ada DX-nya pastinya. Dan ada namanya juga di sini DX Gingham Birai 2C. Ya, lalu di sini Birai 2C ini kayak galaksi gitu ya guys, emang galaksi sih. Cuman yang saya bilang kayak galaksi itu boxnya, fighting stick ya. Nah di sini nih samping kiri sini ada yang Tayo sama Waxei ya. Ini Gingham Tayo, ini Gingham Waxei. Bedanya cuma di bagian kekuatan ya. Kalau segi kostum hanya bagian helmnya aja yang beda, bagian wajahnya, visor matanya ya. Oke, okay. Sebelah kanan bisa dipasang ke Jikul Ngapeng sama Bion Reflex, dan saya lupa nggak bawa Jikul Ngapeng. Oke, okay. Dan di belakangnya, ini di belakangnya enak banget dipandang ya guys, ada 3 wujud dalam satu Birai 2C. Dan harganya juga bejibun guys, nggak murah ini. Lebih mahal dari Trinity harganya. Kalau Trinity itu kemarin 540.000 rupiah ya. Ya, yang ini harganya 580, beda 40.000, tapi tetap aja mahal. Oke, okay. Di sini cara mainnya ya guys, dipakai di bisa di Jikul Ngapeng, cuman intinya pakai Bion Reflex ya. Yang udah punya bisa digunakan di Bion Reflex, yang belum punya bisa dipakai ke Jikul Ngapeng yang udah punya Jikul Ngapeng ya. Lalu ini jadi ini bisa diputer ya guys, ininya bisa diputer ya, gimmicknya. Oke, langsung aja kita buka dulu biar kalian gak penasaran. Manualnya mana nih? Nah ini dia. Dan manualnya tuh kalau kalian mau tahu ya, ini saya buka sedikit. Manualnya ini lumayan lebar guys, lumayan gede ya. Tapi saya nggak paham sama sekali, soalnya tulisannya tulisan bahasa Jepang tuh ya. Gitu. Oke. Dan di sini boxnya, packagingnya saya kurang suka, soalnya nempel seperti plastik kayak gini. Lebih suka kayak yang Geo tuh, Geo Trinity tuh nggak nempel kayak ini, jadi ada penutupnya, tinggal dikeluarin gitu. Ini nempel guys ya. Oke, saya lepas dulu ya. Oke guys, ini dia Birai 2C ya. Jadi di belakang tuh ada semacam penyumbat ya, jadi kalau kalian mau nyalain dicabut dulu. Oke, dan kita dengerin suara ya, saya cabut dulu. Dan di sini ini ada 3 suara ya. Pertama suara Birai 2C ini, lalu kedua deskripsinya, ketiga suara Henshin-nya, nggak ada dialog. Oke, okay? Gitu deh. Kita tekan tombol ini ya guys. Oke, okay. Oh ya, btw speakernya di belakang sini. Nah, Gingham Birai 2C, jadi nggak nyebut Gingham Tayo. Nah, ini masih mode biasa. Dan ini deskripsinya, ya itu suaranya. Jadi apa ya, saya belum tahu artinya karena belum nonton apa dengan slide-nya, yang ada dengan slide-nya gitu. Dan kalau nggak salah ya, ini saya pribadi ini kayaknya kamera dengannya ini ingin menguasai galaksi ya guys, menguasai semuanya ya. Oke, okay. Ini suara engine-nya. Oke, ini kita mode Gingham ya. Nah, ini satu suara ya guys. Nah, kita ke mode Tayo.
Ya, Taiyo tuh bukan Hei Taiyo bis kecil kan ya guys, tapi Taiyo tuh bahasa Jepangnya matahari ya guys. Jadi ini menggunakan kekuatan matahari ya, Ginga. Ginga tuh galaksi artinya galaksi. Ya, jadi galaksi matahari kekuatannya. Nah, ini mode Waxi. Nah, Waxi. Nah, Waxi ini mewakili kekuatan planet ya. Karena planet, jadi kayak sejenis meteor-meteor gitu. Atau benar-benar di angkasa ya. Pokoknya planet lah. Ini logonya juga logo Saturnus guys. Apa, planet Saturnus gitu. Ya, oke. Ini juga satu suara. Ya. Nah, kembali lagi seperti semula. Ya. Oke, mari kita coba di Expion dengan event. Oke guys, di sini saya nggak henshin menggunakan dalam mode ini ya, karena mode ini tuh hanya henshinnya hanya mengulangkan suara yang nggak ada dialognya kayak tadi, dan bahkan finishingnya juga ini akan menyebutkan finally beyond the time, tapi ketika ditekuk kembali ini suaranya sama kayak henshin sound ya, jadi nggak ada dialognya. Oke, saya jadi langsungnya ke bagian Ginga, Taiyo sama Waxi ya, jadi kita langsung henshin aja. Dan standarnya pun udah berubah ya guys, karena ini super form atau form tambahan. Henshin. Dan penampilan gitu ya guys. Oke, maaf tadi saya ngomong. Oke, tampilannya seperti ini ya guys. Ini saya gelapin biar kelihatan bagian dalamnya. Dan jadi seperti itu ya guys. Oke, saya henshin sekali lagi ya guys. Tadi saya malah ngomong. Oke, henshin sama kayak gitu ya. Jadi pertama kali saya dengar tuh kayak aneh ya pastinya, karena henshinnya tuh nggak kayak apa biasanya GO gaze gitu, jadi nggak biasa, jadi suaranya tuh kayak sedikit apa ngerap gitu guys, jadi agak bingung juga nggak apa dialognya ngomong apa aja gitu ya. Dan ini dia finishingnya guys, jadi kayak biasanya aja kayak was biasa gitu kan, tinggal giniin. Nah, di sini standby finishingnya juga udah berubah ya guys. Oke. So, begitu ya guys. Jadi Chou Ginga Explosion. Jungusnya itu ya. Oke, jadi kalau mau ganti mode kalian harus dilepas lagi ya guys. Jadi nggak bisa langsung berubah dalam mode masih di dalam belt ya. Jadi harus dilepas dulu baru bisa henshin ke mode yang selanjutnya. Nah, kita ke mode Taiyo ya, atau mode matahari. Oke, jadi tampilannya gitu ya guys. Nah, ini saya gelapin lagi tadi. Oke, ini juga saya guys. Nah, kita lanjut ke mode Waxi. Waxi.
semakin puyeng guys sama suaranya videonya. Oke, dikit aja guys ya guys. Oke. So. Yap, jadi begitu ya guys untuk reviewnya. Oke, saya lupa belum pakai gajiku dengan Heaven. Bentar ya guys. Jangan lupa segala. Oke. Ini sama aja ya guys. Kayak tadi. Oke, tinggal dimasukin. Dan ada standby-nya juga ya guys. Kayak kebanyakan mereka do watch. Hesin. Oke, jadi kayak gitu ya guys. Tadi kepentok ke meja, aduh. Karena ya maklum lah guys, saya enggak marah sih. Karena emang bengkel dewasa terlalu besar, terlalu lebar. Oke. Dan saya tekan biar ngepas. Ini kalau nggak ditekan jadi, nah kalau nggak ditekan bakal balik lagi. Oh, oke, kembali lagi seperti semula. Oke guys, maaf tadi lupa. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Please jangan salah ngomong dan tinggalkan like jika kalian suka video ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian yang suka di X atau Kamen Rider ya, meskipun saya masih kecil-kecilan channelnya. Oke, sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Bye bye guys.